Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bismania, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini Jumat tanggal 24 Desember 2021. Menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan Bus Sumbar di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Terlihat di area dermaga 2 unit NPM dan 1 unit ANS bersiap memasuki kapal. 2 unit NPM dan 1 unit ANS sudah berlayar duluan dengan KMP Legudi. Tonton terus dan ikuti channel ini agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tepat pukul 12:55, bongkaran dari KMP Portling 3 unit Indotrans tujuan Jogja, Surabaya. Selanjutnya diikuti unit bus Juragan 99 pariwisata. Bang, Juragan 99 untuk pelayaran berikutnya tepat pukul 13:11 keberangkatan menuju Sumbar, unit NPM Firkansa. Bang, tadi lebang yuk. NPM Firkansa 53 dengan julukan Badan Diri dengan sang kapten Bang Fadil. Trip kedua NPM keberangkatan dari Pondok Pinang. Ayo latihlah Bang Fadil. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 40 dengan julukan Murai dengan sang kapten Faisal Murai. Trip ketiga NPM keberangkatan dari Kampung Rambutan. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Korawa. Bapak, tetilan. Dengan sang kapten Pak Ilan, Bang Ipan Korawa di balik kemudi. Trip kedua ANS keberangkatan dari Tanjung Priok. Diikuti unit TN Trans tujuan Pekanbaru. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Sensation dengan sang kapten Pak Incame Bang Zal di balik kemudi. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Kampung Rambutan. Trip pertama ANS unit Fenomena udah berlayar duluan dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Neo Netral dengan sang kapten Paraples di balik kemudi. Trip keempat ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit Sembodo SE 905. Bang, tadi bang. Keberangkatan dari Bekasi Sembodo 905. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 23 X Peruga. Trip keempat NPM keberangkatan dari Bekasi. Thank you.
Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Junior dengan sang kapten Bang Riki di balik kemudi. Riki, tetilan. ANS Junior dengan sang kapten Bang Riki. Trip kelima ANS keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 52 dengan julukan Putra Mahkota dengan sang kapten Bang Haji Endra. Bang, trip kelima NPM keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Porling 3 diikuti unit ANS dengan julukan Kirana. Mikey, hati-hati lan bang. Dengan sang kapten Bang Hengki di balik kemudi. Trip ke 6 ANS keberangkatan dari Bogor, dari Ciawi Bogor. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Tanabe. Son. Dengan sang kapten Bang Son di balik kemudi. Trip ke 7 ANS keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Portling 3 tepat pukul 14:09 kedatangan bus dari Sumatera. Unit ANS dengan julukan Koto Basaga dengan sang kapten Faid Pari. Trip pertama ANS kedatangan dari Sumbar. Yosep. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Fortuna. Mason. Hah? Dengan sang kapten Bajang Bumis. Sonra di balik kemudi. Trip kedua ANS kedatangan dari Sumbar. Tepat pukul 14:15 pelayaran berikutnya dengan KMP Jatra 3. Unit NPM Firkansa 46 Bang dengan julukan Maestro dengan sang kapten Bang Heri Salia. Trip ke 6 NPM keberangkatan dari Bogor berlayar dengan KMP Jatra 3. Diikuti unit MPM dengan julukan Salembur. Bang. Trip pertama MPM keberangkatan dari Bogor dengan sang kapten Bang Sony digantikan Bang Ferry. MPM Salembur. Selanjutnya diikuti unit bus merah Sari. Bang, tetap bang. Keberangkatan dari Ciawi Bogor berlayar dengan KMP Jatra 3. Tepat pukul 15:16 kedatangan bus dari Sumbar. Unit ANS dengan julukan Alika dengan sang kapten Bang Inkombo. Trip ketiga ANS kedatangan dari Sumbar.
Selanjutnya unit ANS dengan julukan AC Milan dengan sang kapten Bang Erwin di balik kemudi. Trip keempat ANS kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Peace Love dengan sang kapten Bang Rudi. Trip kelima ANS kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Ngangeni dengan sang kapten Bang Minu di balik kemudi. Trip ke 6 ANS kedatangan dari Sumbar. Yo Bang Minu. Diikuti unit PPJ Putra Paris Jaya. Yup. Diikuti unit bus Kosayu rombongan Muktamar dari Lampung. Diikuti unit Transport Express Novin 48 dengan julukan Bintang Film Perma. Hey Bang. Ya. Dengan sang kapten Bang Arin. Tepat pukul 16:05. Pelayaran berikutnya dengan KMP Batu Mandi. Unit Sinar Dempo SD 001 dengan julukan Jemekite. Bang. Oke, siap Bang. Jadi lah Bang. Sinar Dempo SD 001. Tujuan Pagar Alam keberangkatan dari Jogja. Selanjutnya diikuti Sinar Dempo SD 008. Bang, tetilah Bang. Tujuan Pagar Alam berlayar dengan KMP Batu Mani. Selanjutnya unit Gumarang Jaya Novin 21 dengan julukan Kisana keberangkatan dari Ciawi Bogor. Selanjutnya unit Epastar dengan julukan Ngarai Siano keberangkatan dari Bandung. Untuk hari ini Epastar cuma memberangkatkan satu unit menuju Sumbar, dan besok dikabarkan 5 unit menuju Sumbar, diberangkatkan 5 unit besok.
Selanjutnya unit ANS dengan julukan Sabiha dengan sang kapten Bang Eri Eksis kembali kemudi. Trip ke-8 ANS keberangkatan dari Bandung. Hari ini 9 unit dan besok dikabarkan juga 9 unit ANS menuju Sumbar. Selanjutnya unit ANS dengan julukan Bang Sap, hati-hati lan Bang. ANS dengan julukan Kian Santang dengan sang kapten Bang Sap di balik kemudi. Trip ke-9 ANS keberangkatan dari Bandung. Dan untuk besok unit baru yang kinis-kinis sudah bisa jalan menuju Sumbar. ANS Kian Santang trip ke-9 ANS keberangkatan dari Bandung dengan sang kapten Bang Sap kemudi berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit TIA Telaga Indah Armada tujuan Pendopo Pagar Alam. Selanjutnya unit MPM dengan julukan Direktur Muda dengan sang kapten Bang Ical. Wejel, titilan Bang Ical di balik kemudi. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya unit MPM dengan julukan Duta Andalas. Jack, hati-hati di jalan Jack. Oke. MPM Duta Andalas dengan sang kapten Jackie di balik kemudi. Trip ketiga MPM keberangkatan dari Bandung. Duta Andalas X Ladies. Selanjutnya diikuti unit Lantra Jaya 002 tujuan Kota Agung Ahad perangkatan dari Bekasi. Lantra Jaya 002 dengan julukan Lillahi Ta'ala. Tepat pukul 17:03 bongkaran dari KMP Legundi unit Jimbaran Putra Abadi pariwisata. Diikuti unit NPM Perkasa 42 dengan julukan Talenta. Sang Kapten Bang Doni. Trip pertama NPM kedatangan dari Subang. Diikuti unit NPM Perkasa 47 dengan julukan Aurora dengan sang kapten Pak Suli. Trip kedua NPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 33 dengan julukan Berpumere. Trip ketiga NPM kedatangan dari Sumbar. Bisua. Diikuti unit Malika Wisata rombongan Muktamar pariwisata Malika Wisata. Diikuti unit ANS dengan julukan Berkah
dengan sang kapten Pak Matt di balik kemudi. Trip ke-7 ANS kedatangan dari Subang. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 17 dengan julukan Excellent dengan sang kapten Bang Mulyadi di balik kemudi. Trip ke-4 NPM kedatangan dari Subar. Selanjutnya bis kedua Mallika Wisata rombongan Muktamar NU. Mallika Wisata bus pariwisata. Tepat pukul 17 lewat 13 menit pelayaran berikutnya dengan KMP Legundi menuju Sumbar. Unit NPM Firkansa 45 dengan julukan Ambon Manise. Bang El, tetilan. Kapten Bang Tommy, Bang El di balik kemudi. Trip ke-7 NPM keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Legundi. Bang Tommy, tetilan. Selanjutnya diikuti unit Kramat Jati tujuan Palembang. Diikuti unit TISPA rombongan pariwisata. TISPA titisan sang pangeran berlayar di dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit LPG Transport Novin 04 dengan julukan Panglima Bus keberangkatan dari Bandung. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan masing-masing. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.